3, 2 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kami dari tim KSK Madrasah, kebetulan yang ada di sini nih mendampingi kami adalah tim pengelola penyelenggaraan MAN IC Kota Palangkaraya. Ada Pak Kabid, ada Pak Kamat, ada PLT Kamat IC, dan seluruh yang insya Allah nanti bersama-sama akan mengawal pelaksanaan IC Kota Palangkaraya. Setelah kami mengamati dan meninjau langsung di lokasi, insya Allah kami yakin, khususnya saya di Direktorat TA Madrasah mewakili, ini insya Allah yakin bahwa MAN IC Kota Palangkaraya 2023 siap beroperasi untuk penyelenggaraan pendidikan di tahun 2023-2024. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mengawal MAN IC Kota Palangkaraya ini dengan penuh semangat, penuh perjuangan, ikhlas, kemudian sabar dan perjuangan yang membutuhkan beberapa komitmen yang tinggi, sehingga nanti ke depan MAN IC Kota Palangkaraya akan menjadi sebuah MAN IC madrasah yang unggul dan berprestasi di Kota Palangkaraya. Di sini saya melihat tadi ada asramanya, kemudian ada aulanya, dan beberapa fasilitas yang memenuhi standar sudah cukup untuk penyelenggaraan di MAN IC Kota Palangkaraya. Di samping itu, mudah-mudahan bersamaan dengan kesiapan ini, kita akan terus berjuang untuk beberapa hal ke depan, kebijakan-kebijakan Bapak Kabid, Bapak Kanwil untuk siap mengawal IC Kota Palangkaraya akan menjadi lebih siap lagi, kemudian menjadi lebih bagus lagi untuk layanan pendidikan siswa-siswa IC Kota Palangkaraya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup?